Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di informasiteknikchannel.com. Kali ini, pada kesempatan ini saya akan membagikan tutorial cara mengatasi blower AC tengah 1-2 pada saat kondisi AC di auto. Dia tidak mengeluarkan hembusan angin atau sama sekali tidak dingin, ketimbang bagian sudut kanan dan kiri. Nah, penyebab ini biasanya timbul pada kendaraan Innova, all new yang Innova yang terbaru. Untuk kali ini saya akan membagikan gimana sih cara mengatasinya. Tentunya harus memakai alat, beberapa alat sih, karena ini memang harus perlu direset ulang karena ini bagian servo AC-nya yang bermasalah. Oke, langsung saja. Kali ini saya akan bagaimana cara ngereset ulang pada AC atau pada blower AC tidak mengeluarkan embusan udara dingin. Pada kesempatan ini saya menggunakan suatu alat atau scanner, itu pada masuk pada bagian kondisi AC, terus next servo motor inisiasi atau kita melakukan reset ulang pada bagian AC-nya. Tekan next. Dan kondisi kunci kontak IG on dan lampu semua harus kondisi mati. Setelah itu di next. Kunci kontak on. Setelah itu next. Stop blinking. Nah, kita perhatikan kondisi pada lampu indikator ini. Setelah itu kita exit. Coba lagi kondisi auto. Dan hembusan pada bagian blower yang sebelumnya tidak mengeluarkan hembusan AC dingin ternyata sini langsung ada karena dilakukan pengereset ulang atau ngereset ulang atau inisiasi ulang. Oke, terima kasih pada kesempatan ini. Tunggu channel selanjutnya untuk membagikan informasi teknik selanjutnya tentang kendaraan otomotif, khususnya kendaraan Toyota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.